Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore maupun malam teman-teman semua. Kali ini saya akan review sedikit mobil pengganti kita yang kemarin Honda Pilot. Kita dapat mobil ini Chevrolet Trailblazer LT Z71. Mobil ini origin Thailand. Masuk ke UAE hanya satu tipe engine, 3600cc V6. Kalau di Indonesia sepertinya 2,4 atau 2,8 diesel. Dan yang di Indonesia itu yang terakhir-terakhir ini cuma 4x2. Ini kebetulan otomatik 4x4. Agak susah nyari barang ini di sini karena pertama mobil ini sudah hampir discontinue. Masuk yang Blazer yang bentuknya kecil SUV itu. Terus kemudian kemungkinan ini 2021 akan ada model baru. Tapi saya nggak yakin apakah akan tetap 4x4, apakah akan tetap rigid axle, atau akan berubah jadi all-wheel drive dan independent suspension belakangnya. Saya tidak tahu. Jadi sempat hunting mobil ini karena teknologinya cukup mumpuni. Masuk dalam kriteria kami untuk mencari mobil pengganti yang kemarin. Oke. Jadi ada dua tipe yang masuk di UAE, yaitu LT dan LTZ. Yang LTZ itu yang full option teman-teman ya. Susah sekali nyari yang LTZ itu. Ada beberapa perbedaan antara LT dan LTZ, yaitu yang pertama dari depannya. Ini yang LT tidak ada fog lampnya, yang LTZ ada. Terus kemudian yang LTZ di spionnya itu ada cover chrome-nya, ada roof rack-nya. Penampilan luarnya itu aja sih sepertinya perubahannya, bedanya. Ya. Terus kemudian ini tipe yang Z71, yaitu tipe sport-nya. Bedanya dengan yang LT adalah satu, peleknya berwarna hitam. Terus kemudian spionnya hitam, ada ini apa namanya nih, yang samping ini hitam, terus handle pintunya hitam, bannya pakai Bridgestone Deler 265 60 18 in. Nah, ada stiker Z71 di sini. Tidak ada topinya ya teman-teman. Sama ada stiker ini di sini di bonnet Z71. Untuk di dalamnya, karena ini masih tipe LT, dia pakai kulit fabrik Z71-nya. Bedanya LTZ dia pakai kulit. Terus monitornya Android Auto, Apple CarPlay. Ini cuma 7 in, yang LTZ 8 inch. Ini nggak ada kamera, yang LTZ ada. Terus apa lagi bedanya? Ini yang LTZ itu black piano gloss gitu. Di sini juga. Beda yang lainnya itu seperti remote engine start, ini nggak ada, satunya ada. Terus side warning yang ada di spion itu, ini nggak ada. Kemudian line departure warning, sorry, line assist, kalau ngantuk bisa kembali ke tengah lagi, ini nggak ada. Sama-sama tidak ada roof, sunroofnya. Terus kamera parking ini nggak ada, yang Z ya sorry, yang LTZ ada depan belakang. Oke, kita coba masuk. Ya. Untuk 3600cc V6 nggak ada opsi lain di sini, tidak ada diesel juga. Rata-rata konsumsinya 8 kilo. Bisa itu base-nya 10,6. Lumayan irit untuk mobil seperti ini.
Karena yang pilot kemarin itu 3500 cc, saya bisa dapat hanya 1.617 per liternya. Terus, kenapa akhirnya milih mobil ini? Yang pertama, jumlah kami banyak, ada anak-anak kecil 3, jadi harus wajib 3 row, baik 7 seater maupun 8 seater. Terus kemudian yang kedua adalah mobil ini mau discontinue dan saya tahu mobil ini bagus, jadi kita hunting latest edition lah sebelum say bye bye. Ini adalah alasan kedua, adalah ini teman-teman, 4x4, 4 high 4 low, 2 wheel drive. Ini yang tidak ada di mobil-mobil baru saat ini. Rata-rata hampir semua mobil baru itu all wheel drive. Jadi ketika kita jalan-jalan ketemu pasir mau masuk, nggak bisa kalau all wheel drive, walaupun ada tulisan sand, snow, mud, itu useless. Jadi yang seperti ini nih yang bisa masuk ke daerah-daerah seperti itu, mainan pasir. Jadi kompetitor mobil ini adalah Fortuner dan Montero Sport, Pajero Sport. Tapi setelah lihat belakangnya, bangku ketiga ini yang paling besar menurut saya. Terus secara power juga, torsi ini paling badak di antara dua itu, di antara ketiganya. Satu lagi MUX, tapi MUX sepertinya tidak masuk sini ya, Isuzu. Dan MUX itu mirip sekali dengan mobil ini, platformnya sama, bentuknya sama, cuman beda di front aja fascianya. Baris kedua ya lumayan lega sih. Nah seperti ini layoutnya, AC-nya cuman single zone aja, masih puter-puteran manual. Terus di sini ada armrest ya, charger, ada power outlet di sini. Bisa untuk nyalain ini apa, tap. Terus baris ketiga lumayan besar dan tidak ngangkang. Baris keduanya tidak bisa maju mundur ya teman-teman, fix dia. Nah seperti ini, jadi pahanya nggak ngangkat, dan ini untuk dewasa masih manusiawi dibanding Pajero Sport, masih oke lah. Kok antara kedua kursi ini ada pemisahnya. Bagasinya minimalis ya teman-teman. Ini apa nih? Sepertinya speaker, power outlet. Sebelah kanan gak ada power outlet. Dongkrak. Terus ini dapat segitiga. Segitiga emergency, kemudian ini ada toolkit dari GM. Ada tang, obeng, senter. Sarung tangan, jas hujan, sama fuse. Not bad lah dikasih beginian. Ini yang segitiga tadi.
Terus nutupnya hanya ditarik ini, si manual. Nah, bedanya yang masuk sini itu nggak ada tray di sini, teman-teman, yang bisa buat apa namanya rata lantai, nggak ada, mesti pesen. Yang masuk Indonesia sama Thailand ada. Ini bagasinya lebih kecil daripada Honda Pilot, cuman not bad lah, lumayan ya, overall puas sih sama mobil ini. Belum dicoba ke pasir, kita lihat ntar lah ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.